Ambil video pula time tengah panas, tengah hari macam ni. Panas lit-lit guys, panas lit-lit. Sebab tu aku dah standby air SKP siap-siap. Oh, sejuk. Dah habis minum, letak kat sini. Senang. Okay, selamat kembali guys, selamat kembali guys. Hari ini aku akan bagi sedikit aku punya review dan juga apa yang telah aku modifikasikan pada Hyundai DB150 aku punya ni. Secara asasnya tak banyak sangat perubahan modifikasi yang aku lakukan. Seperti kebanyakan pengguna DB yang lain, macam aku dah tukar dia punya windshield yang jenis panjang ni sikit. Kalau tak silap aku, dia punya standard lebih kurang dalam 30 cm ke, kalau tak silap aku lah. Yang ini aku dah tukar kepada yang panjang yang tinggi dalam 50 cm, lebih 56 cm kalau tak silap. Dapat diperhatikan juga aku dah tambah side winglet kiri dan sebelah kanan, dan aku tambahkan apa tak tahu ni, aku panggil muncul itik lah. Ni muncul itik ni untuk ADV dia ada dua jenis, satu yang pendek macam ni dan ada lagi satu yang panjang sampai ke sini pun ada jual. Aku pakai yang pendek dan bahagian lampu aku biarkan terbuka macam ni. Ada setengah orang dia tambahkan grill sampai atas, aku suka biarkan macam ni. Okey, winglet yang aku pasang ni jenis hollow ya. Ada beberapa jenis jugalah winglet ni. Ada yang jenis single side macam sayap pun ada, hollow macam aku pun ada, dan ada yang ada grill kat depan pun ada juga ya. So aku punya pakai yang hollow je. Okey, pada bahagian rotor brake ni aku letak cover warna merah daripada Sam Speed ya. Kadar kosmetik dan boleh juga sebagai penyejukkan, bila angin di sini dia akan sejukkan rotor lah. Mungkin itu fungsi dia lah yang aku boleh nampak. Selain daripada itu, ini sekadar kosmetik tambahan ya. Okey, pada bahagian rim ni aku tambahkan stiker pantul cahaya warna merah dan putih kiri kanan dan juga bahagian belakang. Pada bahagian windshield ni juga aku tambahkan knob ni lah, knob warna merah ni make up je. Okay, untuk knob, untuk cover knob asal ADV. Okay, pada bahagian handle aku cuma tambahkan lever guard je, lever guard yang jenis kerangka nipis macam ni lah. Ada orang pakai lever guard yang ada cover, smart juga. Aku lebih suka yang simple macam ni.
untuk tempat pemegang handphone, aku guna jenis daripada brand MotoWolf. MotoWolf ni sebab dia ada jenis ball joint sini satu dan belakang ni satu. Jadi untuk adjust dia tu, adjust dia tu senang sikit. Kau cuma guna satu skru, satu pemulas saja. Kau boleh terus adjust kedudukan dia. Ah, macam ni. Ikut suka korang macam mana nak posisikan kedudukan tempat letak handphone ni. Okey. Dan pemegang handphone jenis MotoWolf ni yang aku suka sebab kita boleh adjust size handphone ni. Kita boleh adjust dan dia guna skru ya. Guna skru memastikan handphone korang selamat masa korang ride. Tempat adjust dekat sini. Yang ini pula pencakup biasa. Yang ini korang pergi pasar ke, nah, plastik barang kan, senang cangkuk kat sini. Aku pasang satu je, korang boleh pasang seberapa banyak yang korang nak mengikut space yang ada lah. Sebab sebelah sini aku dah ada pemegang handphone, jadi sebelah sini aku pasangkan pencakup plastik ni lah. Pergi pasar, senang. Untuk footrest pula aku guna yang ada aluminium ni dengan sekali getah dia. Aku beli siap sekali aluminium ni, getah dia, dan juga bar, side bar kat sini sekali. Satu set dia datang ke, supaya bila pasang ni dia tak terasa bonjol sangat berbanding dengan footrest dan bar yang lain lah. Aku lebih suka bar jenis macam ni. Dan kenapa aku suka bar yang macam ni, sebab dia cuma ada satu ni je, peg sebelah sini sahaja, dan dia boleh ada bracket khas untuk korang pasangkan spotlight korang pada bracket khas bar ni. Jadi aku tak pasangkan bar yang atas ni dan juga depan ni, aku cuma pasang yang tepi ni je, berserta dengan ruang untuk pasang spotlight kat sini. Dan kelebihan bar ni lagi aku suka sebab kita boleh pasang kan tempat letak air. Boleh pasang kat sini. Tak payah pening kepala nak tambah bracket lain ke apa. Bar ni sangat sesuai untuk pasangkan bracket bekas ni untuk letak air minuman. Sangat sesuai untuk letak bracket air minuman dekat sini. Dan aksesori tambahan yang lain, pelapik untuk tongkat tengah ni, pelampik yang jenis CNC aluminium. Aku pilih warna merah daripada Sam Speed juga. Sekadar kosmetik. Dan juga side stand ni, pelampik side stand warna merah dekat belakang daripada Sam Speed juga. Dan tambahan yang lain adalah cover seat ni, cover seat sara lebah ni. Aku pasangkan cover seat sara lebah ni bertujuan dia supaya kucing tak naik ke atas seat ni dan cakar seat korang. Kat rumah aku banyak kucing, jadi kena pasanglah cover seat ni. Kalau tak pasang nanti memang sedap dia orang camping kat atas ni. Dah lah camping, cakar pula. Dah lah kencing kot tu. Okay, untuk spotlight aku pasang spotlight jenis biasa je, yang ada 4 LED kat dalam tu. Spotlight ni dia terang juga walaupun dia kecil, dan dia ada 2 switch je, satu nyalaan biasa, lagi satu nyalaan klik clip. Spotlight ni aku pasangkan menggunakan relay. Tutorial pasang spotlight ni korang boleh tengok dekat link kat atas je, ke atas ni. Dan dia punya switch aku, okey, switch spotlight aku lekatkan dekat sini ya. Dia boleh fleksibel lah. Dan dalam banyak proses modifikasi aku, yang paling ekstrim adalah aku convertkan double dual monoshock standard ADV, aku convertkan kepada single monoshock
Monoshock ni aku pasangkan pada ADV. Posisi dia disebabkan box belah dalam ni dia gemuk, dia besar ke bawah, jadi tak ada space untuk pasangkan monoshock secara menaik macam tu. Jadi apa yang aku dapat, aku pasangkan monoshock tu secara tidur. Monoshock ni pula korang boleh tengok pada model lagi satu skuter, Wmoto Extreme 150 kalau tak silap aku. Dia keluar standard menggunakan monoshock. Jadi aku mendapat inspirasi daripada model tu, aku cuba aplikasikan pada Honda ADV 150. Maka terhasillah ADV 150 monoshock. Jadi proses modifikasi monoshock ke dalam Honda ADV 150 ni, sebenarnya aku masih dalam proses research lagi sebenarnya. Tapi yang ini aku nak tunjuk kat korang sebagai proof of concept, yang mana kita boleh modify daripada double shock kepada monoshock. Jadi proof of concept ni masih lagi dalam research jugalah. Aku mungkin akan cuba buat pemasangan monoshock menggunakan CNC bracket, dan juga aku mungkin akan ubah suai arm standard ADV ni kepada arm CNC, custom made CNC arm untuk ADV. Aku juga berjalan di masa hadapan nanti, aku akan convert bukan sahaja monoshock, tapi aku akan hasilkan monoshock menggunakan proling. Itulah tadi guys, sedikit sebanyak review dan juga penerangan serta perkongsian aku pada kali ini. Semoga korang juga terinspirasi dengan video aku kali ini. So jangan lupa korang subscribe lah, subscribe dan like video aku ni. Di masa hadapan nanti aku akan update lagi berkenaan proses modifikasi ke apa-apa yang berkaitan dengan Honda ADV 150. Layar.